Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Kiai Haji Ma'ruf Amin, hadiri Halakon Nasional di Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin optimis bisa mendapatkan 70% suara di wilayah Jawa Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, Senin malam hadiri Halakon Nasionalisme di gedung BCNU Desa Munggut, Kecamatan Lungu, Kabupaten Madiun. Di hadapan ratusan warga NU, Ma'ruf Amin mengaku bangga dan senang bisa mendampingi Presiden Joko Widodo maju dalam Pilpres kali ini. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama, penunjukan dirinya sekaligus untuk mempererat ukhuwah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Ma'ruf juga meyakini dengan dukungan simpatisan dan warga NU, dirinya bersama Jokowi bisa meraup 70% suara di Jawa Timur. Apalagi hasil survei internal saat ini 60% lebih masyarakat Jatim mendukung Presiden Joko Widodo. Karena dukungan kepada paslon 01 sebenarnya sudah mantap.